Selamat datang di LightTubes. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan cara menyambung LED controller SP107E dengan LED matrix tipe WS2812B. Oke, jadi ini adalah bentuk dari LED controller SP107E. Dalam satu paket terdapat kelengkapan antara lain LED controller unit, manual book, obeng mini, kabel audio, kabel soket supply tegangan, dan kabel 3 pin untuk penyambungan ke LED matrix. LED controller SP107E ini memiliki fitur yang sangat menarik. Dapat dikontrol dari handphone dengan koneksi Bluetooth. Dapat digunakan untuk hampir semua jenis LED dengan driver IC. Terdapat 18 efek LED strip, 30 efek LED matrix, dan 180 efek tanpa musik. Terdapat dua cara untuk memberikan input suara ke LED controller. Cara pertama yakni dengan menggunakan kabel audio yang telah disediakan. Dan cara yang kedua yakni dengan memanfaatkan mikrofon internal yang ada pada LED controller. Namun pada video kali ini hanya saya tunjukkan cara untuk kedua saja. Untuk cara pertama silakan tonton di video saya yang sebelumnya untuk LED controller LC1000A. Selain unit LED controller, di sini saya menggunakan dua buah LED matrix 8x8 pixel. Jadi totalnya adalah 128 LED atau 128 pixel. LED matrix ini bertipe WS2812B dengan tegangan supply 5 volt DC. Terdapat berbagai ukuran LED matrix di pasaran. Lebih lengkapnya silakan cek di online shop. Kemudian untuk power supply, saya menggunakan adaptor dengan penurun tegangan ke 5 volt DC. Oke, langsung saja kita sambungkan LED controller dengan LED matrix dan dengan power supply. Terdapat beberapa metode penyambungan sesuai dengan tipe LED yang digunakan. Setelah melakukan percobaan, maka penyambungan seperti ini bisa menjadi sebuah opsi. Sebagai pilihan bila menggunakan supply 5 volt dan LED supply juga bertegangan 5 volt. Pada percobaan sebelumnya, telah saya sambungkan LED controller tipe LC1000A dengan metode seperti ini. Dan hasilnya, LED dapat menyala dengan sempurna. Oke, bila semuanya sudah disambung dengan benar, kita hubungkan rangkaian ke sumber tegangan. Berikutnya, nyalakan Bluetooth di handphone. Langsung di skip saja, karena untuk menghubungkan perangkat melalui aplikasi LED Cord. Buka aplikasi LED Cord yang telah didownload dari Play Store. Hubungkan ke LED controller SP107E. Pilih sequence LED GRB dan tipe LED
VS 2811. Bagian segmen masukkan 16 dan bagian pixel per segmen masukkan 8. Kemudian klik enter. Pada bagian non musik efek, kita dapat mengatur warna LED dengan warna solid, maupun dapat memilih multicolor yang tersedia sebanyak 180 pola animasi. Pada layar ini, kita juga dapat mengatur tingkat kecerahan warna, dan juga dapat mengatur kecepatan transisi antara pola animasi. Semua warna atau pola dari setting non-music effect tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya suara di sekitar. Kemudian pada tab music reactive, kita dapat memilih efek LED matrix yang ingin ditampilkan. Terdapat sebanyak 30 variasi warna dan pola sebagai efek untuk ditampilkan pada LED matrix. Dan di bagian bawah terdapat pilihan apakah LED yang kita gunakan adalah LED matrix atau LED strip. Di sini terdapat 18 variasi pola music reaktif untuk LED strip yang dapat kita pilih. Oke, kita coba pilih salah satu efek pola untuk LED matrix. Dan kita amati pola dan warna LED matrix dengan diiringi oleh suara musik. Dapat kita perhatikan, LED matrix dapat menyala mengikuti suara musik yang dipancarkan. LED controller SP107 dan LED matrix ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain dekorasi sound system, dekorasi komputer, dekorasi mainan, ruangan, dan lain sebagainya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Bila kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like, share, dan subscribe. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.